Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa bukurun, dan sunnah berpagi-pagi. Sunnah segera berangkatnya sholat Jumat. Ligoiri khotibin, bagi selain khotib. Nah, kalau khotib entar-entaran, ya ini bukan khotib, lambat banget ya, jangan sampai. Ya, bukan khatib, ya kita harus segera. Ya, jadi kalau khatib boleh tantaran. Kalau bukan khatib, kita segera. Kenapa khatib tantaran? Ya, itu biar kelihatan ya wibawa di belakangan. Jadi usahakan supaya berpagi-pagi. Ilal musalla, ke tempat sholat masjid. Ya. Ke tempat sholatnya, ke masjidnya, biar pagi-pagi. Min tulu'il fajri, mulainya dari, minnya ibtidaiyah, dari terbit fajar, mulai subuh, dihitung awal dari subuh. Dihitung awal itu dari subuh. Ya. Dihitung awalnya mulai dari subuh. Lima fil khabari sahihi, karena ada keterangan dalam hadis yang sahih, anna lil ja'i ba'da gatisalihi ghusl janabati. Anna lil ja'i, sesungguhnya bagi yang datang setelah mandinya, ya, ghusl janabati, seperti mandi junub. Ai kagusnya, artinya seperti mandinya. Jadi ya seperti mandinya, orang melakukan mandi Jumat seperti orang mandi junub. Yang sunat mandinya ketika kita pengen berangkat. Pengen berangkat jam berapa, ya, baru kita mandi. Supaya jangan ada bau, kok kelamaan bau. Nah, jangan sampai kita mengganggu orang sholat Jumat, karena sholat Jumat banyak orang. Jangan sampai bau badan kita mengganggu sahabat kita di depan, di belakang, di samping kiri kanan. Pakai minyak wangi yang terbaik, pakai baju yang terbaik, warnanya putih, entar ada ya, sunnah. Ya. Jangan sampai warna selain putih, kecuali ya, kemarin udah ya, ya. Jangan sampai warna selain putih. Usahakan supaya bajunya warna putih atas bawah. Ya. Kemarin kita udah bahas ya. Jangan sampai warnanya selain putih. Bentar ya. Entah kita bahas. Pakai bajunya yang putih warnanya, jangan yang bukan putih. Usahakan yang atas dan bawah.
warnanya putih, ya, di hari Jumat, sholat Jumat, warnanya putih, kecuali hujan becek, maka warna yang lain boleh, takut kotor nanti. Ya. Kalau enggak hujan, ya, ya warna putih. Ya, atau hujan tapi naik mobil, ya aman daripada kotor, ya enggak apa-apa. Warna putih tetap masih disunahkan. Jadi usahakan warna putih. Atas bawah, songkoknya, kainnya, bajunya putih. Di hari Jumat, ya sholat Jumat, warnanya putih. Jadi khusus hari Jumat, khususin umpama nih baju putih khusus hari Jumat, ya baju putih khusus hari Jumat, baju putih khusus hari Jumat, jangan sampai selain putih. Ya. Diupayakan sekalipun sunat, tapi yang perintahkan siapa? Yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang patuh, taatin. Jangan kita ngelihat status perintahnya, tapi yang kita lihat siapa yang memerintah. Waqila, dan dikatakan akikotan, akikatnya bi ayyakuna jama' dengan bahwa dia itu berjima, li annahu karena bahwasannya dia itu yusanu disunahkan, jima disunahkan, lailatal jumu'ati au yaumiha pada malam Jumat atau harinya. Jadi bukan sepertinya, ada yang mengatakan emang akikatnya. Jadi sunat nih buat yang berkeluarga, ya, sunat ya, berhubungan keluarga, ya, berhubungan suami istri di malam Jumat atau di hari Jumat. Ya, mungkin kita bertanya, kenapa kok di hari Jumat? Jumat bukan buat ibadah. Ada yang begitu, ada yang mengatakan enggak ada itu. Dia mengatakan begitu, enggak ada di hari Jumat. Jumat itu mesti ibadah. Harus banyak ibadah, ngapain gituan? Jangan ngomong begitu ente. Ya, jangan ngomong kayak begitu. Ya. Di hari Jumat justru di hari Jumat melakukan itu supaya apa? Ya, suami istri melakukan itu, ya, supaya tenang nafsunya. Litaskuna nafsuhu, supaya tenang nafsunya. Tenang nafsu, ibadah nyaman, ibadah tenang, itu maksudnya. Jangan juga berlama-lama ya, jangan juga berlama-lama. Kalau sudah berlama-lama, itu sudah nafsu namanya, membuat orang yang berumah tangga. Wa fis saatil ula baranatan, ya, fis saatil ula baranatan, pada waktu yang pertama itu mendapati, ya, seolah dia itu mendapati onta. Maksudnya apa? Dia itu mendapati pahala berdekat diri kepada Allah menyembelih onta gitu. Jadi maksudnya dia mendapati badana, dia mendapati onta, dia berdekat diri ibadah kepada Allah seperti, ya, orang ya, ibadah sedekah menyembelih onta, itu pahala sedekah menyembelih
unta. Begitu maksudnya. Mahal apa kagak tuh menyembelih unta itu? Mahal ya. Pahalanya segitu. Jadi main dulu-duluan itu. Wah, awalnya dari habis subuh. Awalnya subuh. Sekali-kali boleh dikerjain. Ya, sekali-sekali. Walau dalam hidup, seumur hidup sekali. Umpama ya sekalian i'tikaf di bulan Ramadan umpama gitu ya. Lagi sedang di rumah. Mulai dari subuh hari Jumat subuh. Enggak pulang di situ. Seumur hidup kita amalkan walau sekali. Sambil niat i'tikaf. Wa fi saniyati baqaratan, dan pada yang kedua ya seolah menyembelih sapi. Jadi dia mendapati pahala seperti pahala orang beribadah menyembelih sapi. Artinya bersedekah dia menyembelih sapi. Wa fi salisati, dan pada waktu yang ketiga oh ya kambasan akrana, kambing domba yang bertanduk. Jadi dia mendapati pahala bersedekah kambing domba yang bertanduk. Warabi'ati dajajatan, dan yang keempat dajajah. Ayam betina, yang keempat ayam betina. Waktu yang keempat ayam betina. Wal khamisati, yang kelima usfuron, burung. Ya, orang macam-macam mengartikan burung ini. Ada mengartikan burung pipit, burung gereja. Ya. Wasadisati baidotan, yang keenam telur. Ya, sedekah telur, seperti orang sedekah telur. Ya. Ya masih dapat juga sih ya. Masih dapat juga. Tetapi diusahakan kita supaya ya di awal waktu. Di awal waktu, jangan sampai kita entar-entaran. Wal muradu anna ma bainal fajri wa khurujil khatibi yanqasimu sittata ajza'in mutasawiyatin sawa'un atala al-yawmu aw qasura. Yang dimaksud anna yaitu bahwa ma apa-apa bainal fajri, di antara fajar subuh, wa khurujil khatibi, dan keluar khatib. Yang qasimu terbagi, sitata ajza'in, 6 bagian, mutasawiyatin yang sama. Sawa'un atolal yaumu au kasura am kasura, sama saja apakah panjang hari ataupun pendek. Jadi di hari Jumat kita disuruh berlomba-lomba untuk waktu ibadah yang paling baik. Makanya diusahakan kita di hari Jumat kalau enggak mendesak ya, sangat jangan kemana-mana kita ibadah. Kecuali memang sangat mendesak, sangat ya, kita ibadah. Jangan tidur melulu, jangan. Banyakin ibadah.
Amal imamu payusanu lahu takhiru ila waqtil khutbati lil ittiba'i. Adapun imam, ya, maksudnya khatib, ya, ya. Payusanu maka disunahkan, karena memang kalau dalam mazhab kita imam khatib, ya, dia. Ya. Imam khatib, ya, dia. Sunnatnya adalah yang jadi khatib adalah yang jadi imam. Amal imamu adapun imam fayusanu maka disunahkan lah ubaginya at-takhiru mentakhirkannya. Disunahkan mentakhirkannya. Jadi imam itu sunat, maksudnya khatibnya. Imam di sini maksudnya khatibnya. Yang lebih sesuai mengatakannya khatib. Disunahkan baginya mentakhirkan. Jadi sunnah dia mentakhirkan. Ada ulama mengatakan kalau umpama enggak ditakhir, dia enggak takhirin, ya. Dia datang pagi-pagi, dia enggak dapat tuh pahala pagi-pagi. Kenapa? Karena dia disunahkan takhirkan. Berarti bertentangan dengan sunnah. Ya, tadi biar kelihatan wibawa. Jadi kalau khatib datang belakangan kelihatannya wibawa. Kalau bukan khatib datang belakangan kelihatan wibawa apa enggak? Enggak, kelihatan apanya? Hah? Tuh. Bukan khatib, bukan imam, datang belakangan kelihatan apanya? Kelihatan apanya? Hah? Malesnya. Padahal dia enggak malas, ada tamu di rumah. Ya. Dia bukan malas, kan ada tamu, ada urusan yang sangat penting sekali. Tapi datang belakangan. Kelihatan apanya? Kelihatan malasnya. Padahal enggak semua orang malas, enggak. Datang belakangan boleh jadi ada hal yang sangat penting. Ya. Ada hal yang sangat penting. Penting apalagi tambah lagi genting, ya. Tapi tetap kalau dia datang belakangan tergambar malas. Tapi kalau khatib imam datang belakangan, ya, wibawa. Udah lama dia di situ dari pagi, orang enggak tahu dia khatibnya udah lama di situ, kurang wibawa. Nah. Apalagi datangnya belakangan mulu, bukan khatib, bukan imam, belakangan mulu. Ah, orang lecap nih, orang malas banget. Dicap nih orang malas bener nih. Enggak ketanda dah malasnya ketanda. Ketanda. Ini orang malas nih. Nah, kita jangan sampai begitu tuh. Bahkan udah ada satu dorongan masih malas juga, ya. Udah ada satu dorongan masih malas juga. Jangan sampai kita begitu. Ya. Jadi sangat kuat, ya, untuk kesunahan imam atau khatib datang belakangan, sehingga ada ulama yang berpendapat, ya, dalam mazhab kita Syafi'i, ya, enggak dapat pahala tabekir berpagi-pagi bila mana seorang khatib datangnya pagi-pagi. Karena dia berarti apa? Menyalahi sunnah. Karena yang disunahkan buatnya adalah at-takhir, datangnya belakangan.
Atau juga bisa enggak kira-kira? Dia pengen datang belakangan si khatib atau imam, pengen datang belakangan si khatib. Pengen datang duluan dia. Dia enggak mau kalah, ya. Dia pengen meraih daripada pahala datang duluan, bisa saja. Wah, ini luar biasa. Maka masjid, pengelola masjid harus menyediakan tempat. Disediakan tempat di situ. Ya. Jadi untuk istirahat imam atau khatib, ya di situ dia. Dia mau ibadah di dalam di situ. Yang orang enggak lihat kalau beliau sesungguhnya udah hadir. Ketika waktu dikit lagi dia keluar dari tempat istirahat dia, keluar dilihat oleh orang banyak. Ah, itu boleh. Itu insya Allah dapat ya, pahala takhir. Ini yang bagus. Oleh karenanya kalau kita punya masjid yang cukup luas, ya lokasinya itu ada satu tempat, ya, ya ada tempat situ khusus ya, buat khatib atau buat apa ya, buat ya, pengurus di situ khusus. Kalau nanti khatib pengen datang duluan, dia mau istirahat dulu. Ya. Ya, lil ittiba'i, dalilnya lil ittiba'i, karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu, dan disunnahkan adz-dza'abu pergi ilal musalla, kepada tempat salat, fi tariqin tawilin masyian misakinatin, pada jalan yang jauh, hal keadaan berjalan kaki dengan tenang, misakinatin masyian, dan jalan kaki tenang. Jalan kaki tenang. Warruju'u, dan kembali pulang, fi tariqin akhra qasirin, pada jalan yang lain qasirin, yang dekat. Jadi perginya jauh, pulangnya dekat. Perginya cari yang tempat jauh, yang jaraknya jauh, pulangnya cari yang motong jalan yang lebih dekat. Wa kadza fi kulli ibadatin, dan seperti ini pada setiap ibadah begitu. Jadi berbeda-beda perginya, pulangnya. Ngaji sama juga begitu. Ya, pergi ngaji. Ini kalau yang jauh gitu ya. Yang di sini ya udah. Wa yukrah, dimakruhkan adawun ilai akasa iril ibadati, dimakruhkan ya jalan cepat, ya buru-buru ya, kepadanya ya. Kasa iril ibadati, seperti sekalian ibadah-ibadah makruh, jangan cepat-cepat. Kenapa? Ya, illa, kecuali liniqi waktin fayajib, kecuali karena picik waktu, sempit waktu, maka wajib cepat-cepat, jangan sampai ketinggalan. Idza lam yudrikha illa bihi, ya apabila tidak ia dapati akan ibadah itu kecuali dengannya, ya. Dengan cepat-cepat, maka dia cepat-cepat. Wa tazayyunun bi ahsani siyabihi, wallahu a'lam bissawab.